Tahukah kalian, saat Ken Arok naik tahta di tahun 1222 melalui intrik politik yang kompleks, jauh sebelum itu, Universitas Cambridge di Inggris sudah berdiri pada tahun 1209. Beberapa tahun kemudian, pada 1215, piagam pelopor HAM, Magna Carta ditandatangani oleh Raja John dan menjadi cikal bakal HAM. Pada masa Ken Arok, konsep dasar HAM sebenarnya sudah mulai muncul. Mungkin, jika diberi kesempatan, Ken Arok juga bisa kuliah di Cambridge.